Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara logout atau keluar Gmail atau akun Google di handphone Samsung Galaxy M32 dan handphone Samsung seri lainnya. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja mulai. Kita pilih cara yang tersimpelnya saja, yaitu cara logout atau keluar. Nah, untuk di handphone Samsung sering dibilang juga cara hapus akun. Jadi hapus akun di handphonenya saja, tapi akunnya masih akan ada di server Google. Anda juga bisa mengloginkannya nanti ketika saat Anda mau pergunakan. Oke, langsung saja di pengaturan, lalu masuk di akun dan pencadangan, lalu kelola akun. Silakan cari akun Google yang ingin Anda keluarkan atau logout atau dihapus. Misalnya ini dia akun Google-nya. Lalu kalian di sini pencet hapus akun Google. Ini dia hapus akun. Jadi hapus di sini bukan menghapus di servernya, melainkan menghapus di HP Anda. Untuk di servernya itu masih email Anda, silakan kalian ingat username-nya sama password-nya, nanti Anda bisa loginkan kembali. Oke, sebelum keluar dari email-nya ini, silakan backup dulu datanya. Sebagai contoh, data kontak, foto yang kalau kalian menyimpan di Google Foto ya. Dan kalau tidak ada data penting, bisa pencet hapus akun ini. Kemudian, fitur perlindungan perangkat tidak akan berfungsi, pencet OK. Masukkan sidik jari Anda kalau menggunakan sidik jari. Dan akun Google Anda akan terhapus dari HP-nya atau keluar dari Google di Android ini. Kalau Anda mau meloginkan, tinggal pencet tambah akun lagi dan masukkan email beserta password emailnya. Nah, kurang lebih seperti itu guys penjelasannya, silakan kalian coba. Dan untuk tutorial lainnya cek saja di deskripsi atau di sini. Dan untuk menghapus akun Google-nya secara permanen juga saya jelaskan di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.